Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini ketemu lagi sama Bumin, kelas pisangku. Hari ini Bumin akan memberi pelajaran. Tapi sebelum memberi pelajaran, Bu Guru, anak-anak mau diajak berdoa dulu dengan baca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau baca surat Al-Fatihah yang bagus, gak usah buru-buru ya anak-anak ya. Biar sama Allah anak-anak doanya dikabulkan dan anak-anak jadi anak yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Guru mulai, kita bersama-sama anak-anak di rumah mengikuti Bu Guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufidli walibadidayya walilmu'minina. Guru mau baca, anak-anak juga mengikuti ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri dengan materi yang sama, yaitu materi benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, semua benda-benda yang ada di langit ya anak-anak ya, semuanya ciptaan Allah. Sekarang Bu Fitri mau memberikan materi untuk hari Selasa. Untuk hari Selasa ini Bu Fitri mau mengajak anak-anak untuk melafalkan surat Al-Lahab sama-sama ya anak-anak ya. Kalau kemarin sudah diajari sama Bu Guru surat Al-Lahab, sekarang sama Bu Fitri diajari lagi biar anak-anak lebih pintar lagi ya anak-anak ya. Sekarang Bu Fitri mau mengajarkan anak-anak surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal khatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, setelah tadi sama Bu Fitri diajari membaca surat Al-Lahab, sekarang tugas yang kedua yaitu anak-anak akan berkreasi dengan korek api. Bu Fitri akan mengajari anak-anak untuk membuat matahari. Matahari dari korek api ya anak-anak ya. Matahari dari korek api, matahari itu warnanya kuning ya, kalau dan matahari itu terbitnya pada siang siang hari. Sebelum menjadi matahari yang sangat bagus ini, anak-anak apa yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu anak-anak membuat lingkaran seperti ini. Membuat lingkarannya dari apa Bu Fitri? Membuat lingkarannya boleh, kalau tadi Bu Fitri membuat lingkarannya dari lakban.
dari lakban yang bentuknya lingkaran. Anak-anak boleh memakai gelas atau memakai apa nak? Lepek itu loh yang buat kopi itu, pokoknya sesuatu yang bentuknya bulat itu bisa dipakai untuk menjiplak ini anak ya. Tadi Bu Fitri membuatnya dari lakban ini. Bu Fitri tempel, terus Bu Fitri garis pinggir-pinggirnya sehingga menjadi lingkaran. Setelah sama Bu Fitri dibuat lingkaran seperti ini, terus sama Bu Fitri diapa? Dikasih warna kuning. Dikasih warna kuning seperti ini. Setelah dikasih warna kuning yang bagus, sudah menjadi matahari, tapi tanpa sinar. Sinarnya dari apa? Sinarnya dari korek api. Korek apinya ditempel sehingga menjadi sinarnya matahari. Dan ini matahari sudah menjadi gambar yang bagus. Tadi setelah melalui proses membuat lingkaran, diwarnai, ditempel, tempelan korek api ini kita ibaratkan sinarnya ya nak ya, sinarnya matahari. Sekarang kalau sudah semua selesai, hasilnya akan seperti ini, menjadi gambar matahari yang sangat bagus dari korek api. Namanya orang kata Bu Ibu. Anak-anak setelah tadi sama Bu Fitri diajari berkreasi dengan korek api, sekarang anak-anak kembali ke LKS lagi. Anak-anak mengerjakan LKS halaman 21. Ini ada halamannya, LKS halaman 21, yaitu apa anak-anak? Sebutkan nama-nama benda di bawah ini. Lalu hubungkan nama benda yang berawalan dengan suku kata yang sama. Ya anak ya, berarti nanti dihubungkan dengan benda yang mempunyai suku kata yang sama. Ini nama bendanya apa anak? Madu. Suku kata awalnya ma. Ini namanya apa? Burung. Suku kata awalnya bu. Kalau ini gambar apa? Gambar bunga mawar. Suku awalnya ma. Kalau yang ini gambarnya apa? Gambar bumi. Jadi suku awalnya adalah bu. Itu yang sebelah kanan. Sekarang yang ini adalah gambar apa anak-anak? Ini gambar benda langit, bulan. Suku awalnya bulan. Dan ini gambar apa? Matahari. Suku awalnya matahari. Sekarang tugasnya anak-anak yang kedua, menghubungkan dengan suku kata awal yang sama. Suku kata awal yang sama bu. Yang sama dengan bunya ini, bu dengan bu sama dihubungkan seret. Bu dengan bu, bu. Ini juga bu dihubungkan seret. Sekarang ini matahari, ma, suku awalnya ma. Ayo kita hubungkan dengan sama-sama ma. Ma dengan ma dihubungkan. Ma dengan ma dihubungkan. Seperti ini anak-anak ya tugasnya. Selain mengisi titik-titik ini, anak-anak juga menghubungkan dengan suku kata awal yang sama. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari Selasa. Apa pembelajaran kita untuk hari Selasa? Bu Fitri ingatkan lagi ya. Yang pertama tadi anak-anak melafalkan surat Al-Lahab. Melafalkan surat Al-Lahab, pengumpulan tugasnya di voice note. Nanti dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Dan tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua yaitu berkreasi dari korek api. Berkreasi dari korek api, nanti anak-anak membuat lingkaran, setelah diwarnai diberi sinarnya dengan batang korek api seperti ini. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga mengisi titik-titik ini sesuai dengan bendanya. Sukukan ini suku awalnya hilang, anak-anak tugasnya mengisi suku awal yang hilang sesuai dengan bendanya, sesuai dengan gambarnya. Setelah diisi semuanya suku awalnya, baru dihubungkan dengan suku kata awal yang sama. Bu dengan suku kata awal yang sama, bu dengan suku kata awal yang sama. Itu tugas yang kedua.
Tugas yang kedua dan tugas yang ketiga ini, pengumpulan tugasnya difoto. Difoto nanti dimasukkan di link pengumpulan tugas. Jangan lupa pengumpulan tugas, Bu Fitri tunggu sebelum pukul 12. Anak pintar, anak soleh-soleha pasti bisa. Ayo anak-anak bisa mengerjakan sebelum pukul 12. Bisa ya anak-anak ya, semangat. Anak-anakku yang manis, hari ini guru sudah memberi pelajaran. Tadi diawali dengan baca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Berikutnya diakhiri dengan baca surat Al-Asr. Baiklah anak-anak, kita baca surat Al-Asr bersama-sama guru. Tangan diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih anak-anak. Bu guru doakan sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-solehah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.